Kalau Anda ingin melihat orang sukses itu, menurut Anda orang sukses itu bisa dilihat dari mana? Mungkin dilihat dari rumahnya, Pak. Iya iyalah, orang sukses dilihat dari mobilnya gede, banyak, dilihat dari rumahnya, dilihat dari apartemennya, ini, hotelnya. Ini jawaban Anda ini sangat berisiko. Wah. Loh, kok berisiko, Pak? Begini, kalau Anda melihat orang sukses dari rumahnya, dari mobil mewahnya, itu kalau nggak hati-hati Anda bisa dituduh. Kenapa? Misalnya nih, saya sukses. Anda melihat saya dari mobil saya kan? Iya. Nah, berarti Anda di dalam mobil saya, tanpa seizin saya. Itu nyolong.